bulan puasa satu bulan dia ada macam satu time dia orang tak boleh makan, tak boleh minum. Bulan puasa is their traditional, so they must be a fasted around 1 month. So after that they are going to celebrate the Hari Raya. Fasting for their religion, it's their kepercayaan, something like that. Bulan puasa, orang Melayu tidak makan pada siang hari lah. Akan buka puasa selepas sore. Apa yang saya tahu about bulan puasa ya? Bulan puasa orang Muslim they take fasting, you know, to go near to God, yeah, to have a great mentality, attitude, to be positive. Of course, no, I haven't, because we Indian also we have all this fasting a lot. Every Friday we fast, every Tuesday we fast, so we know what about fasting. I try to fast lah. Actually, fasting is very good because you realize all the hardship and also at the same time also good for your body. So lagi, you pernah cuba tak berpuasa bersama kawan Melayu awak? Tak pernah. Biasanya macam sebelum pukul 7 ada bazar Ramadan untuk beli makanan. Yes. Yeah, that's a bazaar. So you selling a lot of all the traditional, all the Malay food lah. Because there's the only opportunity you see the all type of Malay delicacy. It's just like all the raya goodies lah. Dulu masa universiti, tiap-tiap tahun pada bulan Ramadan mesti pergi. Banyak orang, banyak makanan, apa jenis kuih pun ada. Suka-suka. By the way, I've not seen any guys like that because all my friends, they do truly fast, you know. Okay, so if I see like that, I just advise them not to do openly. Okay. Puasa punya jam kan, tak boleh makan ke, tak boleh apa. Jangan macam open makan kasi orang tengok lah. Ataupun ada sebab-sebab tertentu dia makan waktu berpuasa. Sebab dia ada masalah kesihatan ataupun apalah, ada masalah, ada sebabnya. Soalan juga timbul, bagaimana pula keadaan sikap kita, tindakan kita, reaksi kita sebagai seorang Muslim apabila melihat rakan-rakan semuslim kita ini tidak berpuasa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat sesuatu kemungkaran berada di hadapan matanya, maka hendaklah dicegah dan diubah dengan kuasa yang dia ada. Jika tidak ada kemampuan, maka hendaklah dengan menggunakan lisan sebagai nasihat ataupun penulisan antar melalui WhatsApp dan sebagainya, catatkan apakah bahaya orang yang tidak berpuasa dan sebagainya. Itu disebut dengan lisan kita. Gunakan kelebihan yang ada. Kalau tidak mampu, gunakan hati kita. Hati adalah merupakan selemah-lemah iman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita tidak turut serta bersama dengan mereka semasa mereka melakukan perkara-perkara yang membawa jauh diri mereka dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, kalau ada kemampuan untuk memberikan nasihat, kita berikan nasihat. Jika masih lagi tidak berubah, maka sebaiknya kita laporkanlah kes tersebut kepada pihak berkuasa agar mengambil tindakan dalam hal tersebut. Kerana jika tidak ada tindakan yang dilakukan ketika itu, kemungkinan besar perkara tersebut akan menjadi lebih banyak berlaku di kalangan sahabat-sahabat kita yang lain. Sebab perubahan ataupun perkara seumpama ini jika dibiarkan, kemungkinan besar ia mudah akan merebak sikap dan juga sifat tersebut kepada masyarakat. Jika itu berlaku, maka ia merupakan satu perkara yang cukup malang ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.